Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sahur semuanya teman-teman. Bro and Sus. Kembali lagi di Oatmeal X. Dan kali ini kolaborasi dengan Regal Mari Aduo. Ya, 3 sendok makan langsung saja masuk dalam mangkuk. Dan inilah dia saya persembahkan Mari Aduo dari biskuit Regal. Nah, jadi di biskuit ini kalau gue lihat adalah tuh lihat tuh bentuknya seperti Mari Regal yang gede-gede ya, yang anak-anak bayi suka makan. Tapi di dalamnya ada coklatnya. Jadi ini seperti facelift ya kalau di mobil atau di upgrade supaya lebih oke. Langsung kita aja kita masukkan air. Kalau bisa agak lebih banyak sedikit karena seperti kita tahu Mari Regal tuh kalau kena air dia ngembang. Ya, jadi sepertinya akan mempengaruhi untuk kekentalan si oatmealnya. Mari kita masukkan ke dalam microwave. Waduh, dalam banget nih. Datanya udah mulai mengembang tuh ya. 2 menit langsung kita set di microwave. Seperti biasa. Ya. Nah, ini kita sudah jadi. Kita buka aja. Wah, tuh kan ngembang kan. Lalu kita lihat ya, ngembang-ngembang banget ini si biskuitnya. Kita aduk aja. Coklatnya kita lihat udah agak melted. Konsistensinya gue suka nih, konsistensinya, kekentalannya gue suka banget. Tapi kita nggak tahu nih rasanya seperti apa. Waduh, kamera sudah mulai kena panas-panas dan berembun. Sepertinya delicious nih ya. Nah, oke, brown sus masih belum merata. Tapi sebaiknya setelah merata kita cobain aja langsung karena gue udah sedikit lapar. Oke, mari kita icip-icip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro and Sus, apa kabar? Selamat sahur. Selamat sahur lah ya. Kembali lagi di Oatmeal X. Sekarang berkolaborasi dengan Mari Aduo dari Regal ini ya. Kalau kalian tahu nih Mari Regal. Nah, ini biskuit udah apa ya? Keluaran terbaru lah, gue baru lihat juga sih. Tapi sebelum kita nih bentuk kayak gini, kita tahu nih khas banget ya bentuk Mari Regal. Terus dalamnya ada coklatnya. Nah, kita rasain dulu lah. Kalau biskuitnya ini Mari Regal banget ya, maksudnya Mari Regal yang kita kenal cuma biskuit biasa, tapi sekarang ada temennya, ada coklatnya. Ini udah jadi dan seperti dugaan gue, untung airnya tadi agak banyak, jadi gembang banget ya si Mari Regal. Emang setahu gue tuh jaman dulu gue juga makan Mari Regal tuh demennya dicelupin ke air, jadi ngembang, jadi enak banget. Kita cobain sekarang yang dua ada coklatnya, apa rasanya. Ya, ini kalah dengan oatmeal. Jadi rasanya ini gak manis, terus ya kalah lah, kalah sama rasa oatmeal, bahkan coklatnya aja gak membantu sama sekali.
jadi apa namanya, kurang, bukan bukan gak enak biskuitnya, cuman ini mungkin kurang biskuitnya, jadi kurang strong, jadi kurang tasty lah. Beda ya sama pengalaman gue makan kemarin pakai coklat atas dulu, beda banget. Gue akan ambil coklat dulu supaya ini rasanya lebih enak. Wih, ini coklat. Tempatnya sih bukan bukan ini. Keras gini. Jadi gue punya coklat ini. Nyokap gue beli coklat filling itu, beli di toko kue. Ini bukan coklat yang merek-merek yang ada di apa namanya supermarket, tapi dia belinya udah satu kilo. Jadi dia nggak pindah banget. Tinggal pindah-pindahin aja. Next time gue kasih lihat ya. Sekarang ini udah warnanya udah berubah. Tuh, udah beda dengan tadi. Ya, ini udah ada rasa ya. Jadi makanan oatmeal itu memang kebanyakan orang gak betah karena dia rasanya plain. Tapi untuk gue, supaya itu bisa kemakan, ya gue campur-campurin lah. Kadang-kadang ya begini-begini. Makanya gue punya ide kenapa sih gue gak cobain, sehingga gue menemukan beberapa resep yang oke gitu loh, dengan produk-produk yang ada di pasaran. Sepertinya contohnya yang udah menurut gue, yang udah langganan gue makan ini adalah episode pertama itu yang ceramics. Nah itu udah sering banget gue makan, maksudnya itu udah langganan gue lah. Jadi oatmeal Harper Mood X ceramics itu udah sering banget. Akhirnya gue menemukan juga kemarin ada coklat terus yang enak. Tapi gue rasa kalau kayak biskuit gitu mungkin memang ada edit taste gitu, kayak coklat atau strawberry atau kacang, supaya dia ngangkat. Karena biskuit sendiri kurang, maksudnya mungkin dia gulanya kurang atau gimana. Oke, Brezus, baiklah. Terima kasih udah menyaksikan Oatmeal X with Mari Duo dari Regal. Ketemu lagi di Oatmeal X episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Bye.